Setelah kemarin bikin chicken katsu, yuk ini dia resep-resep yang bisa dibikin dari chicken katsu. Yang pertama, chicken katsu geprek. Ini dia bumbu-bumbunya. Pertama, kita bikin sambal gepreknya dulu ya, yaitu sambal bawang. Ada cabai rawit sesuai selera dan juga bawang putih setengah aja. Lalu setelah kita orek atau kita ulek, kita tambahkan minyak panas secukupnya. Nah, setelah itu kita geprek-geprek chicken katsunya dan setelah itu siap dihidangkan. Yang kedua, chicken katsu shilin. Ini dia bumbu-bumbu dan bahannya. Untuk chicken katsunya ini udah aku goreng dulu ya, lalu kita potong-potong seperti ini atau sesuai selera. Nah, ini kelihatan tebel banget kan dagingnya, beda banget kalau kita beli di mall. Jadi lebih enak bikin sendiri karena ini cemilan yang aku suka. Setiap kali aku ke mall pasti beli ini. Dan ini aku pengen bikin sendiri di rumah. Pertama kita masukkan bawang putih bubuk, lalu kaldu bubuk, apa aja ya, terserah kalian. Lalu cabai bubuk dan black pepper bubuk. Setelah itu kita potong-potong sampai bumbunya merata dan selamat mencoba. Dan untuk resep ketiga yaitu chicken katsu sambal mata. Ini enak banget buat kalau lagi males masak. Beneran enak, ngabisin nasi banget. Pertama-tama kita masukkan semua bahan yang sudah kita iris-iris. Untuk serainya kita ambil bagian tengahnya yang paling muda ya, atau paling empuk. Setelah itu kita masukkan kaldu bubuk, garam dan juga gula secukupnya. Lalu kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan juga minyak panas secukupnya. Dan kita aduk-aduk lagi secara merata. Setelah itu kita masukkan chicken katsu yang sudah kita potong-potong tadi dan kita aduk lagi sampai bumbunya merata semuanya dan siap dihidangkan. Dan untuk resep yang terakhir yaitu chicken katsu kari Jepang. Ini tuh favorit aku banget dan ini kayaknya anak-anak suka juga ya. Rasanya soalnya enak dan creamy gitu. Ini dia bahan-bahannya. Untuk pertama aku rebus sayurannya dulu, kentang dan wortel. Setelah itu kita tumis dengan mentega bumbu-bumbunya yaitu bawang bombay. Kita tumis bawang bombaynya sampai harum ya bun. Setelah harum kita masukkan setengah blok kari Jepangnya, lalu kita tambahkan sedikit air untuk mengencerkan kari Jepangnya ya.
Nah, setelah itu, kalau sudah teksturnya seperti ini, kita masukkan jamurnya. Kita masak sampai agak layu seperti ini, lalu kita masukkan juga sayur yang sudah kita rebus tadi. Karena tekstur chicken curry Jepang itu biasanya kental ya. Ini aku tambahkan sedikit maizena. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya mengental. Jangan lupa tes rasa, kalau kurang bumbu kita tambahkan kaldu bubuk dan garam aja, nggak usah gula. Dan ini dia sudah jadi. Ayo coba di rumah. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Thank you.